Assalamualaikum dan salam sejahtera. Duduk bersimpuh ayu di laman, sanggul nyonya cantik didandan. Mari dengarkan ceritaku teman, kisah legenda jadikan teladan. Pada satu masa dahulu, tinggal sepasang suami isteri bersama anak kesayangan mereka. Bawang putih nama diberi, parasnya cantik indah sekali. Sopan bicara kata berperi, kesantunan ibu turut diwarisi. Keluarga mereka hidup bahagia dalam limpahan kasih sayang. Kusangka panas enggak ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Begitulah nasib bawang putih, berduka setelah kematian ayah dan ibu kandungnya. Sejak hari itu, bawang putih sering dipukul dan dimarahi ibu tirinya, Mak Kundo, dan adik tirinya, Bawang Merah. Bermulalah episod sedih dalam hidup bawang putih. Setiap hari, bawang putih dilayan seperti hamba. Ada sahaja kerja yang harus dilakukan. Sampai ke tempat tidur bawang merah pun dia yang kemaskan. Itu belum lagi pinggan mangkuk, kain baju, semua dia yang cuci. Bawang putih tidak pernah membantah. Dia patuh dengan segala suruhan bawang merah dan Mak Kundung. Pada suatu malam, bawang putih bermimpi bertemu ibunya. Ibunya menyuruh bawang putih masuk ke hutan dan mencari pohon beringin yang rendah. Keesokan harinya, bawang putih pun cepat-cepat menyiapkan kerja-kerja rumahnya. Setelah Mak Kundung keluar bekerja, bawang putih pun masuk ke dalam hutan. Dia mencari pohon beringin rendang itu. Akhirnya, dia terjumpa pohon beringin itu. Di pohon itu tergantung sebuah bayan. Ia kelihatan seperti sebuah taman kayangan. Bawang putih duduk di atas bayan itu. Tiba-tiba, bayan itu berayun dengan sendirinya. Semakin lama, semakin laju. Bunga-bunga di sekelilingnya turut bergoyang sama. Hatinya berasa sungguh terhibur. Buai laju-laju, buailah diriku. Buailah juga gembiranya hatiku. Titisan air mata makan segalanya. Hati gembira kasih berpaut semula. Rupa-rupanya ada dua pasang mata yang memerhatikan segala yang berlaku. Lantas Mak Kundo dan Bawang Merah mengheret bawang putih turun dari bayan itu. Setiap hari, bawang putih akan bermain bayan seperti biasa. Dia akan pergi secara sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan Bawang Merah dan Mak Kundo. Pada suatu hari, tanpa disedarinya, seorang putera raja sedang memerhatikannya. Baginda menitahkan pengiringnya mengikuti bawang putih ke rumahnya. Baginda sampai di rumah Bawang Merah. Baginda ternampak Mak Kundo dan Bawang Merah di halaman rumah. Baginda ingin berjumpa Bawang Putih. Tetapi Mak Kundo beritahu anaknya hanya seorang, iaitu Bawang Merah. Setelah putera raja beredar, Mak Kundo memaksa Bawang Putih bermain bayan. Malangnya, bayan itu tidak berayun dan Bawang Merah menyanyi dengan suara yang tersekat-sekat. Buailah laju, buailah laju-laju. Aku nak kawin dengan anak
anak raja. Buatlah laju. Buatlah laju-laju. Tiba-tiba, putera raja muncul dari balik pokok. Mak Kundo terkejut. Mak Kundo lebih terkejut apabila melihat bawang putih ada bersama putera raja. Baginda menitahkan bawang putih duduk di atas bayan tersebut. Sebaik sahaja bawang putih duduk dan menyanyi, bayan itu pun berayun dengan sendirinya. Buai laju laju, buailah diriku, buailah juga gembiranya hatiku. Titisan air mata makan segalanya, hati gembira kasih berpaut semula. Baginda sangat muka kerana Mak Kuno telah berbohong dan menipunya. Kamu ibu yang zalim. Mak Kundo menangis dan meminta ampun kepada baginda. Bawang merah meraung. Bawang putih yang baik hati meminta putera raja mengampunkan Mak Kundo dan bawang merah. Baginda kagum dengan sifat mulia bawang putih. Lalu mengahwininya. Mereka pun hidup dalam kebahagiaan. Begitulah kawan-kawan, kita hendaklah sentiasa berbuat baik dengan orang lain. Pasti akan mendapat balasan yang baik. Selain itu, jangan sesekali menipu orang lain. Kerana perkara itu pasti membawa padah. Pengajaran yang paling penting daripada cerita ini ialah sikap kasih sayang dan hormat menghormati amat penting dalam membina hubungan kekeluargaan. Sekian, terima kasih.